Pada video kali ini, mari kita lihat bougainville jenis ID ini Citra White Cream yang gradasinya keluar ini agak sedikit bermutasi ini kalau menurut saya. Nah, tentunya bougainville ini akan saya jual nih ya teman-teman. Sebelumnya kita review terlebih dahulu. Ini untuk penampakan bunga bisa teman-teman lihat seperti ini. Ini bunganya full. Ini bunganya banyak ya teman-teman. Dan ini bougainville ori. Ini bukan hasil okulasi atau hasil sambungan. Bukan. Nah, ini bunganya rimbun berbunga di setiap ruas. Di setiap ruas nih teman-teman, bukan di atas-atas pucuk gitu, bukan. Nah, ini tentunya hasil dari praktek saya bougainville yang saya layukan atau saya stresskan. Ada videonya teman-teman, bisa lihat di playlist bougainville saya. Nah, pertama-tama kita lihat ukuran batang nih teman-teman. Nah, ini untuk ukuran batang sebesar botol larutan yang paling kecil. Dan ini ori. Untuk membesarkan bougainville sebesar batang ini, nah, ini tentunya waktunya sekitar hampir 3 tahun, bukan waktu yang sebentar ya teman-teman. Kalau untuk tinggi cepat, yang lama itu untuk membesarkan batang, karena saya penanamannya juga di pot, tidak di penanaman di tanah. Dan warnanya bisa teman-teman lihat, warna gradasinya seperti ini. Ini ID-nya Citra White Cream sebenarnya. Kalau Citra White Cream itu kan sebenarnya, nah, ini Citra White Cream teman-teman. Nih. Yang tadi juga, nah, maksudnya yang ini tuh tadi bunga awal bunganya itu seperti itu tuh teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini entah kenapa dia warnanya, bunganya ini sering bermutasi nih untuk pohon yang ini. Kalau untuk pohon yang lain yang itu dan yang lain-lainnya jenis ID Citra White Cream itu tidak bermutasi. Ini cuma satu pohon bermutasi nih yang saya amati di sini. Nah, ini warna gradasinya seperti ini teman-teman. Cantik sih sebenarnya, namun sekilas mirip dengan Sepia Indiana. Ini Sepia Indiana saya kurang begitu paham gitu. Nah, ini ya teman-teman nih, dapat diperhatikan ini gradasinya. Dia kalau mudanya kuncupnya hijau seperti ini. Nah, ini tingginya teman-teman nih. Ini tingginya bougainville ini memiliki tinggi sekitar 120 cm. Nah, tinggi dari bawah. Nah, itu 120 cm dan ini ori. Ini tentunya akan dijual nih untuk harga pasaran di sini. Ini saya tawarkan harganya Rp2.500.000 untuk pasaran di sini. Nah, untuk pasaran di sini. Di sentra tanaman hias di Kota Harapan Indah. Dan ini tentunya sudah ada penawaran di angka Rp1.800.000. Namun ini terus terang, ini sebenarnya bougainville yang pohon yang ini, bougainville kesayangan saya ini untuk pohon yang ini. Nah, jadi saya agak sedikit berat kalau saya jual itu. Gitu ya teman-teman, jadi saya jualan bukan hanya sekedar jual juga gitu, karena senang, hobi gitu. Kadang-kadang berat juga sih untuk melepasnya. Nah teman-teman, kalau ingin bunganya sebanyak seperti ini, itu dapat dilihat videonya di playlist bougainville saya, cara membungakan bougainville, media tanam, pupuk juga. Itu tentunya sangat berpengaruh ya teman-teman. Baik ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya harap dimaklumi saja. Semoga bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.